Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Mama Dara. Jangan lupa di subscribe dulu ya, tekan juga like, share dan komen. Tekan juga tombol notifikasinya ya teman-teman, agar selalu update resep-resep terbaru dari aku. Nah teman-teman, hari ini aku mau masak nasi goreng kampung untuk sarapan pagi anak sekolah. Jangan kemana-mana ya, nonton terus videonya. Mari kita masak. Pecahkan satu butir telur, kocok lepas, lalu sisihkan. Selanjutnya ambil bawang merah, bawang putih, cabai merah dan terasi secukupnya. Selanjutnya semua bumbunya kita rajang tipis-tipis ya teman-teman. Jika semua bumbu sudah siap, kemudian ambil wajan dan beri sedikit minyak goreng. Masukkan bawang putih dan bawang merah. Tumis sampai harum ya teman-teman. Jika sudah wangi, kemudian kita masukkan cabai merah dan terasinya. Tumis lagi sampai harum. Kemudian baru kita masukkan telur yang kita kocok lepas tadi. Masukkan nasi, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Jangan lupa kita tes rasa dulu ya teman-teman. Jika kurang garam atau kaldunya, boleh kita tambah sesuai dengan selera kita. Jika sudah sekitar 3 menit kita aduk rata, dan jika kita cek rasanya sudah pas, boleh langsung kita matikan apinya ya teman-teman. Dan sudah boleh dinikmati. Selamat mencoba resep sederhana ini.
Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Sampai jumpa di masak-masak selanjutnya. Assalamualaikum.